Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Sabtu ini untuk sama-sama ataupun tengah hari Sabtu ini untuk sama-sama kita melihat mengulang kaji dalam My Quran Time, baca faham amal. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, setinggi-tinggi syukur kerana Allah memberikan, mengizinkan kita mendapat nikmat paling tinggi, Alamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran dan tuan-tuan berada di depan kaca TV, di depan Facebook untuk sama-sama kita kongsikan dengan rakan. Dan kita hari ini bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sihat ya? Sihat Alhamdulillah Ustaz. Ya. Kita berdua ya, Ustaz. Ya, tetapi sudah tentu ada tetamu kita. Ya pasti Ustaz. Di online Ustaz. Allahu Akbar. Siapakah dianya? Ya, Fadil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad, pensyarah daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Sahabat sana ya. Masya-Allah. Dan juga saudara Tarmizi, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, kita seronok Ustaz ya dapat berjumpa walaupun di atas talian ya. Tapi alhamdulillah Ustaz Syamsul bersama kita pada hari ini dan Ustaz kita hari ini nak melihat kepada halaman 225 hingga 230 bersama dengan sahabat-sahabat kita di depan kaca TV di depan Facebook dekatnya depan Facebook yang kita ingin mulakan dengan doa ringkas kita subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya, moga-moga Allah menambahkan ilmu kita pada hari ini dan kita doakan keluarga kita dipimpin oleh Ar-Rahman, dipimpin oleh Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran sehinggakan kita dapat bertemu kembali Allah di akhirat nanti satu keluarga dengan keluarga Al-Quran kita. Amin, Ustaz, ya. Amin, jadi alhamdulillah Ustaz, hari ini kita sudah pun memulakan dengan Al-Fatihah sebentar betul, tadi betul, ya, dan kita nak melihat kepada 6 halaman yang telah pun kita belajar daripada hari Ahad hinggalah hari Jumaat semalam. Kita betul, sudah melihat kepada surah Hud. Mungkin Ustaz nak kongsi sikit apa perasaan Ustaz bila dah sampai kepada surah Hud juz 12 Ustaz ya. Maksudnya kita ni dah hampir nak tengah dah ni. Betul, Ustaz. Kan? Dan sebentar lagi pun kita nak masuk kepada surah Yusuf. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Betul, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian? Apa khabar Al-Fadil Al-Ustaz Syamsul Hakim? Sahabat saya Ustaz, nama juga guru saya lah. Rujukan mentor dan sebagainya. Main bola sedap ni. Bola tak ya. Mantap main bola ni insya-Allah. Sebab satu hari nanti kita bertiga Satir dan Ustaz Samsul kita sama-sama beriadah nanti insya-Allah. Insya-Allah. Dan juga sahabat-sahabat semuanya tak kira walau di mana juga berada. Kalau hari ini Ustaz, kita guna ni Ustaz Al-Quran Amazing ni yang perjilid. Perjilid. Maknanya satu jilid ini ada 6 juzuk. Mm-hmm. 6 juzuk. 6 kali ini, betul. Jadi dalam Al-Quran yang kita guna ni Ustaz, dia dah di hujung Ustaz, nak habis. Dah habis. Oh, jadi sebelum ini kita guna yang jilid yang pertama tu, juzuk yang awal tu. Dah habis. Habis. Ini dah masuk yang ni dia dah nak habis. Betul. Jadi subhanallah rezeki dan nikmat yang Allah Taala beri Ustaz. Rezeki. Penghargaan dan juga kita kena ucap syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat terus bersama dengan ni lembaran-lembaran halayan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dia terus menjadi penawar hati kita Ustaz, ya, memotivasikan kehidupan kita, beri kekuatan kehidupan kita dan
kita nak juga doakan sahabat-sahabat kita yang kini, yang barangkali memang ada yang sedang diuji dengan ujian kesihatan, berada di hospital. Kami di sini mendoakan kesihatan, kesembuhan tuan-tuan dan puan-puan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan bercakap tentang doa ini Ustaz, ya, salah satu daripada kisah yang kita akan ulang kaji hari ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Allahuakbar. Halim, ya. Kemudian Awwah, ya. Munib. Ya. Awwah itu adalah selalu merintih kepada Allah. Jadi, sebabnya setiap kali doa Nabi Ibrahim ini, kita kena bayangkan Nabi Ibrahim berdoa dengan merintih. Dia bukan sekadar Rabbana taqabbal minna, bukan begitu saja. Itu okey lagi. Ada yang sahabat-sahabat masa belajar dulu di mana kat sekolah lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam tadilah. Macam tadilah. Macam Zuhur tadi dia kata. Jangan macam tu sampai nanti kita tengok Allah, Nabi Allah Ibrahim macam mana, subhanallah. Ya. Jadi alhamdulillah kita ingin membaca daripada ayat 29 daripada halaman 225, di mana kita akan melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, ya, dalam ayat ini menyatakan kepada kaumnya, la as'alukum alaihi mala, ya, aku tidak meminta daripada kamu semua untuk dakwah yang aku laksanakan ini harta. Dan malah dalam ayat 51 pun, ya, ya, Nabi Hud menyatakan juga, aku ni tak minta upah daripadamu. Kita nak tahu apa sebenarnya maksud di sebalik ayat ini. Ayat 29 kita baca, dipimpin Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat, saya tertarik dengan satu komen sahabat kita, Puan Saadiyah Muhammad Arifin. Di mana sahaja saya sentiasa bersama My Quran Time sejak lockdown dulu sehinggalah hari ini, saya duduk di kampung, kata. Kampung. Alhamdulillah dapat menikmati keindahan kampung halaman bersama dengan Al-Quran, subhanallah. Jadi itulah, dalam kita kata diuji macam ni, sebenarnya banyak sekali nikmat dan hikmah yang Allah Taala kurniakan pada kita. Dan pastinya inilah Al-Quran yang senantiasa kita dampingi ini, mudah-mudahan dia terus melekat di hati kita walau di mana jua kita berada, bila-bila masa saja. Amin ya rabbal alamin. Sahaja di pemul sebenarnya saatnya, bila ada yang kata bahawa kalau baca Quran ni je memang boleh okey ke, kan? Sebenarnya Al-Quran ini mempositifkan, Allah, ya, dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Baca jadi ibadah, Ustaz. Subhanallah. Baca tak faham, betul, lagi dah jadi ibadah dah. Betul, bila kita baca faham pula, masya sekarang ini tuan-tuan sekalian, dia ada membawa barakah. Perkara ini mungkin kita tak faham, saya lah dulu tak faham benda ni, kan? Masa kecil-kecil baca barakah tu apa, kan? Tapi rupanya saya harap tuan-tuan yang berada di rumah, bila kita dah sampai kepada juz 12 ni, kita tahu oh rupanya barakah ini bukan kaleng-kaleng, bukan main-main. Ia real, ia adalah perkara yang betul-betul kita boleh bezakan ini dapat barakah, ini tidak barakah. Hari penuh barakah, banyak kebaikan kita dapat buat. Hari tak penuh barakah, tak ada berkat, tidur, betul makan, betul nak tidur balik, betul pening kepala, main WhatsApp, tidur balik. Kan, itu tanda kurang sedikit berkatnya itu. Jadi macam mana nak tambah berkatnya? Salah satunya tuan-tuan dapat bersama dalam membaca Quran, kita dengar bersama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, dikasih Allah SWT sekalian. Kita nak mulakan pada hari ini halaman 225. Kita nak baca ayat ke-29. Jangan lupa untuk teks dekat Facebook tu, bagi yang bersama dengan Facebook sekarang ini, doakan sahabat-sahabat kita, InsyaAllah. Jemput mereka, hadirkan mereka dalam bersama program Al-Quran, alangkah bahagianya. Doakan mereka, insyaAllah. Dan permulaan tadi saya telah baca surah Al-Fatihah, Ustaz, dengan bacaan yang Al-Fadhil Ustaz Samsul kita senantiasa dengar dulu ketika beliau menuntut di Arab Saudi, di Madinah, Madinah, Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Allahu Akbar, bestnya. Jadi saya sikit-sikit lah, Ustaz, nanti mungkin Ustaz Syamsul boleh boleh nanti tunjuk kat kita contoh bacaan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Dan kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-29 di halaman 225. Jom sahabat-sahabat semuanya, kita mulakan dengan baca ayat 29 ini, bacaan Murattal Bayyati, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني
Sadaqallahul azim. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu sebagai balasan atas seruanku. Balasanku hanyalah daripada Allah, dan aku tidak akan sekali-kali mengusir orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaiknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Ini juga yang disampaikan pada ayat yang ke-51. Nabi Hud kata, aku tidak minta upah. Nak tanya terus kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim, bercakap tentang pendakwah, penceramah yang minta upah. Minta upah ya. Ataupun mungkin istilahnya tak tepat, saya nak serahkan pada Ustaz Syamsul. Adakah ayat ini menyatakan penceramah ataupun pendakwah tidak boleh meminta upah? Tapi mengapa ada orang minta upah? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar, para penonton, dan tak dilupakan sahabat kita yang sentiasa bersama-sama dalam rancangan ini tiap-tiap hari. Hari ini je saya baru menyertai mereka, tapi pada hari-hari yang lain kedua-dua insan ini sentiasa menemani My Quran Time kita. Alhamdulillah. Surah yang kita sedang ulang kaji inilah merupakan satu surah yang hebat, sehingga kan Nabi SAW pernah menyatakan kepada kita, Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Surah ini bukan surah yang kaleng-kaleng seperti mana yang diungkapkan oleh saudara Fadrul tadi. Inilah surah yang satu ketika Nabi kata pernah membuatkan rambutku sehingga beruban. Tetapi persoalan tentang apa yang didatangkan daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi, mudah-mudahan ianya sebahagian daripada perkara yang insya-Allah ianya tidak akan membuatkan kita lebih beruban, tetapi ianya sebagai satu peringatan yang baik tentang tanggungjawab seorang pendakwah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh para rasul sebelum daripada kita, sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau kita bacakan daripada ayat-ayat yang terkandung dalam surah Hud ini, bermula daripada Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, dan berikutnya nabi-nabi yang lain, sememangnya menjadi satu tabiat bagi mereka, mereka melaksanakan dakwah ini dengan ungkapannya sangat-sangat ikhlas. Ini pokoknya. Tetapi bila mana sebutkan isu tentang ikhlas ini, kadangkala masyarakat kita menimbulkan satu isu yang lain. Kalau sudah ikhlas, kenapa perlu untuk diambil upah, diminta upah ataupun diberikan apa-apa yang sewaktu dengannya? Maka inilah yang ditanyakan sebagai salah satu daripada ulang kaji kita terhadap ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Soalannya, adakah patut seorang yang namanya pendakwah yang mengajarkan ilmu agama secara umumnya, dia itu meminta upah? Dengar soalan yang baik-baik, iaitu patutkah dia meminta upah? Kalau kita nak sebutkan tentang hukum ataupun pandangan ini, pastilah yang selayak yang membicarakan tentang hukum hakam ini ialah mufti-mufti kita, para ulama kita yang besar, dan saya suka untuk membawa apa yang telah disorot oleh mufti kita, antaranya mufti wilayah. Satu ketika dahulu ketika mana ditanyakan tentang urusan ini, dia membawakan pandangan para ulama berkenaan tentang isu ini. Sekurang-kurangnya Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tamizi, di sana ada tiga hukum ataupun tiga pandangan ulama berkenaan tentang hukum meminta upah pada mengajar ilmu agama ini. Yang pertama di sana, semenjak daripada zaman-zaman awal Islam, ada yang menyatakan bahawasanya hukum meminta upah kalau dilihat kepada zahir ayat ni, ianya dilarang ataupun dicegah sama sekali. Maksudnya tak boleh meminta apa-apa upah, tak kiralah apa pun yang diajarnya daripada urusan-urusan agama, dan itulah yang disandarkan kepada ayat ni secara zahirnya. Dan pandangan yang kedua disebutkan bahawasanya meminta upah itu ianya secara harus ataupun harus memintanya secara langsung tanpa sebarang syarat. Mintalah, sebab itu merupakan bahagian daripada kehidupan yang perlu dilangsungkan untuk dunia. Ikhlas itu satu perkara di antara dia dengan Allah. Tetapi apa yang dilakukan daripada urusan dunia ini termasuklah dakwah dan sebagainya, menyampaikan ilmu agama, dakwah dan sebagainya, itu merupakan bahagian dunia yang dia turut sama memerlukan sumber untuk kelangsungan hidup. Maka pandangan yang kedua kata diharuskan untuk menerima upah tanpa sebarang syarat ataupun apa-apa. Pandangan yang ketiga inilah yang disebutkan, kita lihat lebih cermat, lebih teliti mudah-mudahan, iaitu di sana diharuskan untuk menerimanya dengan syarat ataupun memintanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Apa antara syarat-syarat yang diberikan? Yang pertama,
iaitulah ianya diminta dan dipersetujui oleh orang yang diminta. Dua-dua pihak tu setuju. Saya ni nak mengajar anak tuan yang tuan minta untuk saya ajar. Masanya sekian-sekian. Tapi kalau saya berikan masa ini, masa saya akan terkurang menyebabkan tanggungjawab-tanggungjawab saya yang lain terpaksa dikemudiankan menyebabkan mungkin keperluan-keperluan hidup saya itu tidak terpenuh. Maka di sini saya minta daripada kebaikan Tuhan untuk memberikan saya sedikit bahagian upah. Tujuannya apa dia? Supaya kita sama-sama dapat meneruskan kelangsungan hidup. Maka orang yang diminta tadi itu kata, tak apa Tuan, saya faham keadaan Tuan dan saya juga memang berhajat kepada Tuan mengajar perkara ini. Maka saya berikanlah seperti mana yang diminta. Yang pertama ini dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Yang keduanya, ianya tidak sepatutnya dijadikan sebagai sesuatu untuk matlamatnya mengkayakan diri. Sebab kita tidak berniaga dengan perkara-perkara yang sebegini. Tak sepatutnya urusan-urusan yang kita namakan atas dakwah, atas namanya untuk nak menyampaikan ilmu agama ini sehingga menyulitkan orang lain atas ketamakan diri kita ataupun saya menggunakan bahasa yang lebih lembut, atas kehendak diri kita, bukan keperluan pun. Kita dah ada dah apa yang sepatutnya untuk diri kita, makan minum kita, keperluan kita cukup. Tapi kita kata, tak nak dapat ilmu ini, awak mesti membayar saya satu jumlah yang mana ianya akan menyebabkan saya pergi Mekah balik hari. Bahasa orang kita hari ini. Maaf, saya gurau. Saya gurau, ya. Bahasa gurauan kita. Bahasa gurauan kita. Itu yang keduanya daripada syaratnya. Dan yang ketiga, pastilah bila mana kita kata yang pertama tadi dah dipersetujui. Yang keduanya tidak bermatlamatkan untuk mengkayakan individu yang meminta tersebut atas nama agama yang hendak disampaikan. Dan yang ketiganya mestilah ianya bukan kerana kehendak-kehendak tertentu daripada pihak yang diminta tadi. Contohnya saya bagi pada awak sejumlah wang ini, awak bercakaplah seperti mana yang saya nak, jangan cakap benda lain, sembunyikan kebenaran contohnya. Maka itu juga melibatkan hal yang perlu diperhatikan daripada kebenaran yang diberikan bersyarat. Mungkin tuan-tuan yang hendak melihat rujukan yang lebih hampir, tuan-tuan boleh melihat soalan ini telah ditanyakan kepada mufti kita, khususnya berkenaan tentang soalan bolehkah seorang pengajar Al-Quran itu menerima upah daripada ajaran Al-Qurannya. Ini soalan yang boleh dirujuk kepada pandangan mufti kita sendiri. Alhamdulillah telah pun tersedia untuk kita bertepatan dengan ayat yang kita bicarakan sebentar tadi. Silakan Saudara Fazrul. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul Hakim menjelaskan tadi tentang kalau tengok daripada zahir ayat Ustaznya tidak dibenarkan, tetapi ada rujukan-rujukan ayat lain yang pastinya ayat ini ataupun ayat 51 surah Hud yang dinyatakan Ustaz Syamsul tadi ialah bercakap tentang ikhlas. Betul. Ya, tidak ada agenda yang lebih tinggi daripada dakwah itu sendiri dan bukannya perlu disulam. Ya, kalau ini maklumat ni kena simpan. Yang ini pasal kamu suka, okey saya bagi, bukan begitu. Tetapi yang paling tinggi adalah menyampaikan kebenaran kepada kaum Nabi Nuh ataupun kaum Nabi Hud pada satu zaman dahulu. Jadi ini pelajaran yang kita boleh ambil sedikit daripada halaman 225 yang kita ingin teruskan pada halaman 226. Di mana kita berbicara masih lagi kisah Nabi Nuh ini panjang sahaja dalam surah Hud ini kerana bercakap tentang istiqamah Nabi Nuh antara tokoh yang istiqamah. Dan salah satu daripada cabaran istiqamah beliau ialah anak beliau. Betul. Maksudnya anak beliau ketika dah bina kapal, sudah pun nak berlayar dah ni untuk selamat, si anak kata apa pada ayat ke-43. Kita nak baca ulang kaji balik semula dan kita nak berbincang usaha anak dia ni dah berusaha. Betul. Yakin, adakah dekat mana beza yakin usaha kita dengan formula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 43 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Syamsul Hakim. Subhanallah. Hilang sikit rindu dengar kupasan daripada Ustaz Syamsul walaupun belum sempat bertemu lagi. InsyaAllah nanti kita bawakan. Kalau tak di sini, di Madinah. Di sini atau di Madinah. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi ramai sekali sahabat-sahabat kita Ustaz di Facebook sekarang ini berkongsi Ustaz tentang dapatan yang perkongsian disampaikan oleh Fadil Ustaz Syamsul tadi. Ada Cahaya Hidupku, Puan Zaidah, Muhammad Ifwat, Clear daripada Kulai, masya-Allah.
Semua mesti ikhlas. Yang memanggil ustaz tu ikhlas tak? Tanya, subhanallah. Maksudnya, bagus ni dia interaksi dengan kita. Ustaz pun perlu kewangan untuk hidup dan bergerak ke ceramah. Yang penting dua-dua mesti ikhlas dan bertepatan dengan syarat-syarat yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Samsul tadi. Jadi kita nak baca sekarang ustaz, sempat ya? InsyaAllah. Ayat yang ke 43. Jom sahabat semuanya kita cuba muratal Hijaz insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 43. Dia anaknya, anak kepada Nabi Nuh, menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku daripada air bah, daripada banjir. Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi daripada azab Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang ombak menjadi penghalang antara kedua-duanya, maka dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Inilah peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Yes, ya. Yes. Beliau amat istiqamah berdakwah kepada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya, hanya sekitar 70-80 orang sepanjang 900 tahun itu. Nak menceritakan bahawa kita terus berusaha, kadang-kadang kuantiti ustaznya, jumlah ini banyak sikit bukan milik kita. Betul. Ya, ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salah satu daripada keinginan seorang ayah ialah anaknya itu mengikut kepada jalan kebenaran. Dan si anak membalas tadi dengan perkataan sa'awi, aku akan berlindung. Ya, ayah disuruh naik, dia kata aku akan berlindung ila jabli ya'simuni. Dia yakin tentang usaha dia boleh melindungi dirinya. Ketika ayahnya mengajak silalah ikut jalan A, dia nak pilih jalan B. Ha, biasalah ustaz ya, ada kadang-kadang anak kita yang dia pilih jalan B, C, dia kata ayah tak faham sangat ni. Kan? Jadi macam mana sebenarnya kita nak menguruskan perkara ini Ustaz Syamsul ya, dan juga bagaimana kita nak mengetahui sebagai seorang anak agar jangan sampai kita ini memilih jalan B berbanding jalan A yang dicadangkan oleh ayah ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman. Kita nak dengar jawapan ini tapi bukan sekarang Ustaz. Kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saya melihat pada apa ni Ustaz Fazrul, komen-komen sahabat-sahabat kita di Facebook saat ini. Ada Nazik Ain, Mishah Hussein, Puan Nendayung Azlina, Rahima, Puan Arina, ramai sekali Puan Siti Awa, subhanallah. Semuanya memberi ulasan-ulasan ataupun kita kata respon daripada penerangan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim. Jadi inilah antara momen yang menarik dalam kehidupan kita saat. Selalu kita berFacebook tu, kita tanya khabar dan sebagainya. Tapi hari ini kita, ataupun kita dalam satu hari itu, dalam masa satu jam ini, kita berinteraksi, maknanya kita gerakkan otak kita ataupun perjalanan kita dengan ni, bermain dengan ayat-ayat Al-Quran, terjemahan dan juga apa yang disampaikan oleh asatizah atau guru-guru kita. Alhamdulillah. Jadi kita ingin melihat sahaja
kisah tadi, walaupun macam mana, ini anak, seorang anak, anak. Maknanya anak yang senantiasa hidup dengan kita pun belum pasti akan mendengar kata kita, adakan pula pengikut-pengikut ataupun kawan-kawan kita. Jadi yang penting kata kuncinya istiqamah tadi. Istiqamah. Ya, dan itu sebabnya macam mana kita nak pastikan dalam keadaan yang mencabar begitu, ya, Nabi Nuh tetap istiqamah. Ya, jadi mungkin Ustaz Syamsul boleh terus mencerahkan, ya, bagaimana sebenarnya bila anak ini dia yakin dengan jalan B, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tetapi si ayah dia dapat panduan daripada wahyu. Jadi bagaimana nak mengelakkan tersilap pilih jalan? Silakan Ustaz. Alhamdulillah kita sampai kepada ayat yang ke-43 semua, ya. Macam mana ayat yang ke-43 ni, Saudara Fazrul, Ustaz Tarmizi, untuk saya sendiri inilah merupakan ayat yang paling menghiris ulu hati saya bila mana saya baca. Masya-Allah. Bila saya baca ayat inilah yang menyebabkan saya menangis, disebabkan oleh apa cerita yang terkandung di dalamnya. Bagaimana saat ketika mana anaknya berhadapan dengan mara bahaya yang besar, dan anak ini pada ketika itu seolah-olah berkeyakinan dia boleh menyelamatkan diri daripada azab Allah. Ayah dia, Nabi Nuh alaihissalam, bagi tahu pada dia satu kenyataan yang saat ketika mana diungkapkan, kita yakin perasaan seorang bapa itu pasti tak terlepas. Apa dia kata pada anak dia? La 'asimal yawma min amrillah. Takkan ada sesiapa pun yang menyelamatkan kamu daripada urusan Allah, yakni azab Allah ketika mana ia tiba. Dia ingatkan anak dia pasal apa? Sebab dia tahu pada waktu itu takkan ada sesiapa pun yang dapat lari daripada azab Allah. Ini yang ditanyakan oleh Saudara Fazrul tadi, bagaimana kita nak tahu usaha yang mungkin kita sangka ianya boleh menyelamatkan kita ataupun sebenarnya usaha itu membahayakan, memusnahkan kita. Di sinilah ayat ini nak ajarkan kita bagaimana kita hendak memilih ikhtiar yang betul, usaha yang betul yang akan menyelamatkan kita, dan bagaimana kita nak tahu usaha itu sebenarnya akan membahayakan kita dan membawa kita kepada kemusnahan kemudiannya. Usaha yang akan bawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan, ialah setiap daripada usaha yang kita ambil dengan membawa kesemua yang kita usahakan itu tuju kepada rahmat Allah. Itu sebab diberikan exceptional dalam ayat ini, illa marrahim. Siapa yang berada di bawah rahmat Allah sahajalah mereka itu, apapun yang dilakukan daripada ikhtiar, usaha yang dia buat akan berakhir dengan keselamatan, akan berakhir dengan kejayaan, akan berakhir dengan keberhasilan. Ini yang diajarkan oleh ayat ini. Di mana kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita ni, perniagaan kita ke, contohnya kita orang bisnes, dalam pencarian ilmu kita ke, dalam kehidupan kita nak berkeluarga ke, nak mendapatkan zuriat ke, apa pun yang kita buat daripada ikhtiar-ikhtiar hidup ini, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, kita perlu selaraskan agar matlamat yang kita lakukan daripada usaha-usaha kita ini, ianya adalah untuk tidak lain tidak bukan satu sahaja yang kita nak capai daripada apa yang kita buat. Kita nak Allah rahmati kita. Sebab dengan rahmat yang tiba daripada Allah atas usaha yang kita selaraskan untuk mencapai matlamat tersebut, itulah sahaja yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat buat kita, sehinggalah kepada kebahagiaannya. Apa usaha-usaha yang bertentangan dengannya, yang lawan Allah, yang menjauhkan kita daripada kasih sayang Allah, lawan kepada rahmat, ialah laknat. Ia pasti akan membawa kita kepada ke arah kemusnahan, ke arah kesesatan, ke arah ketidakbahagiaan dalam hidup. Maka peringatan untuk kita daripada ayat ini sebenarnya hasil daripada pesan Nabi Nuh ini, walaupun dalam saat yang kita tahu ianya pasti diikuti dengan perasaan belas kasih seorang ayah kepada anak, ia tetap ingatan untuk kita yang masih lagi punya anak, yang masih lagi hidup, belum lagi berlaku apa-apa kepada mereka. Lakukanlah usaha kita ini untuk diri kita, untuk keluarga kita ini, pesan pada diri kita, pesan pada anak-anak kita, buatlah apa pun, jadikanlah matlamatnya yang satu, dapatkan rahmat daripada Allah, kamu pasti akan selamat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Ustaz, bila Ustaz cakap tentang rahmat itu tadi, mungkin Ustaz boleh cerahkan tentang bagaimana nak memastikan usaha kita ini betul-betul selaras untuk mendapat rahmat Allah dan tidak tersasar, ya. Tidak tersasar. Kadang-kadang dah usaha tu ingatkan dah macam menuju rahmat Allah, tapi rupanya boom,
tersasar. Macam mana senarai semak kalau ada ataupun tips untuk pastikan betul-betul apa yang kita buat macam hari inilah. Hari ini ya kita bina keluarga, bina bisnes, betul-betul ianya menuju rahmat Allah. Jawapan yang paling ringkas yang kita mampu sampaikan iaitulah apa yang telah Allah tinggalkan kita ini yang sedang kita duduk berbicara tentangnya, iaitulah Al-Quran yang Allah datangkan, itulah rahmat sebenarnya untuk kita, yeah. Dalam bentuk panduan yang diberikan, begitulah juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut jalan tersebut, insya-Allah di hujungnya kita akan melihat rahmat Allah yang terbesar. Tetapi dalam perjalanan kita menuju sampai ke penghujungnya nama syurga itu pun, kita akan sentiasa diiringi dengan rahmat daripada Allah. Ringkas cerita, ikutlah panduan Al-Quran, ikutlah petunjuk daripada Nabi. Kenapa anak ini ditenggelamkan oleh Allah? Sebab dia tidak ingin mengikut wahyu, dia hanya mengikut nafsu dia yang nak melarikan diri daripada petunjuk ayahnya yang menunjukkan arah kebenaran menerusi wahyu yang telah diturunkan kepada dia. Dan dia mengingkari ayahnya yang merupakan seorang rasul pada masa tersebut. Ini pengajaran untuk kita semua sebenarnya. Jelas maksudnya, sebenarnya maksudnya kita belajar Quran sekarang ini adalah untuk kita sebenarnya nak cari rahmat Allah. Betul. Kan? Agar betul memandu kita. Dan bila cakap tentang rahmat Allah ini, wahyu ustaznya, Nabi Nuh mendapat wahyu, tetapi ada satu ayat pada ayat yang ke-47 ini amat menarik sebenarnya. Betul, ya, dan ini yang kita nak minta pencerahan daripada Ustaz Syamsul selepas kita baca ayat 47 ini. Disebabkan biasalah dalam hidup kita ni, kalau ayah tadi Nabi Nuh sayang pada anaknya, minta kalau boleh anak dia selamat, ya, pada ayat yang ke 45 itu, iaitu sesungguhnya anakku ini daripada ahli keluargaku. Tetapi Allah tegur, ya, Allah tegur, dan kemudian Nabi Nuh membaca doa ayat 47. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita ingin bacakan ayat yang ke-47. Ini masih lagi dialog, sah? Ya. Perbualan, ya, antara seorang ayah anda, ya, dengan anak anda. Inilah juga yang berlaku dalam kehidupan kita, sah, ya. Saban hari kita berdialog, kita berbicara dengan anak-anak kita. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang disebut oleh Ustaz Syamsul tadi, kita mencari rahmat Allah SWT. Apa juga usaha kita, kan? Apa juga pencarian kita, yang paling pasti kita nakkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita cuba ayat yang ke-47. Baca, kita baca dengan bacaan nahwan, kita cuba, ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dia Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak mengasihiniku, nescaya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kali ini Nabi Nuh bercakap, maksudnya meminta kepada Allah, ya, yakin bahawa Allah yang paling berkuasa. Dalam masa yang sama ada jiwa seorang ayah, ya, anakku ini ahli keluargaku, wahai Tuhan, ya. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Taala, dan yang Ustaz baca sebentar tadi itu, itu lagu apa tadi Ustaz? Lagu nahwan. Ustaz. Nahwan Ustaz, ya. Memang dia suasana dia, ya, pun terus terbawa terus macam mana. Betul. Nabi Nuh berdoa, aku berlindung daripada minta benda yang aku tak ada ilmu, ya. Apa maksud ilmu di sini? Dan ada Ustaz Syamsul, ada orang kata kalau nak doa ni mintalah segala-galanya. Betul. Kalau boleh nak minta, kalau kereta tu kereta warna ini, rodanya empat dah, empat dah. Spesifik
Jadi macam mana sebenarnya adab berdoa yang dijelaskan di sini dan apa ibrah untuk kita bersama ulang kaji? Silakan. Okey, menarik doa ini ya, Saudara Fazul. Bagaimana kita lihat dalam doa ini dia ada dua bentuk secara umumnya. Bentuk yang pertama, kita meminta untuk mendapatkannya. Contohnya macam tadi lah sebut, nak kereta, nak rumah, tapi yang paling patut kita minta itu minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara permintaan yang Nabi kata jangan lupa untuk minta, mintalah syurga Firdaus. Dan yang kedua iaitu minta jauh, minta elak, minta janganlah tiba datang, iaitu kita sebutkan dalam bahasanya sebagai ta'awud. Aku minta lindung, janganlah bagi kena dekat diri kita. Maka bentuk yang kedua inilah yang kita dapat lihat dalam ayat yang ke-47. Cuma nak ditanyakan iaitu apa yang diminta lindung oleh Nabi Nuh pada saat ini daripada meminta sesuatu yang dia tidak tahu akannya. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Perkataan Nabi Nuh dalam ayat ini, apa yang telah diungkapkan sebenarnya oleh Allah dalam ayat yang sebelum daripada ayat 46. Di mana ayat 46 itu adalah merupakan jawapan bagi apa yang telah diminta dalam ayat yang ke-45. Dalam ayat 45, Nabi Nuh sebutkan pada Allah bila mana dia tengok anak dia lemas, bila mana dia tengok anak dia berhadapan dengan kesukaran adab Allah yang tiba, timbul dalam diri dia perasaan kasih seorang ayah, itu fitrah manusia yang ada. Maka bila mana dia tengok anak dia lemas, tenggelam, kiranya matilah dalam azab tersebut, datang fitrah seorang ayah untuk nak menyelamatkan si anak tadi dalam daya upaya yang dia ada. Maka dia bermohon kepada Allah dengan ungkapannya pada ayat yang ke-45, dia kata inna bani min ahli, sesungguhnya anakku ini adalah merupakan daripada kalangan aku, daripada kalangan keluargaku lah, itu maksud diri dia. Ini apa yang kita tahu daripada fitrah manusia, seorang anak selama mana dia hidup di dunia ini, dia berhubungan antara ibu anak, ayah anak, ini benda yang biasa. Tetapi dalam keadaan tersebut, bila mana anak itu telah pun meninggal dunia, tenggelam dalam keadaan kekufuran terhadap perintah Allah dan juga Rasulnya, Allah bagi tahu dalam ayat yang ke-46 bahawa apa yang disangkakan pada saat ketika getir tersebut, bahawasanya masih lagi wujud hubungan di antara dirinya dan juga anaknya, Allah kata hubungan itu sudah tidak ada lagi pada saat ini. Apa Allah yang kamu sangkakan daripada hubungan hidup ketika mana kamu hidup dulu dengan si anak, pada saat ketika mana ini telah pun tiba, azab Allah tiba, anak itu mati dengan sebab azab tersebut, apa yang kamu sangkakan hubungan itu masih lagi ada, hubungan itu sebenarnya telah pun tiada. Allah. Inilah yang dikatakan sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Nuh pada saat tersebut. Allah khabarkan kepada baginda, di mana dalam ayat ini nak bagi tahu kepada kita hubungan yang sebenar-benarnya yang akan terwujud sampai bila-bila antara seorang dengan seorang yang lain, yang akan membawa dia tetap berhubungan sekalipun selepas terpisahnya nyawa, ialah bila mana hubungan itu dibina atas taqwa kepada Allah, taati Allah dan juga Rasulnya. Inilah perkara yang mungkin dalam kalangan masyarakat umum kita ada sebahagiannya tak mengetahuinya. Bila dia kata hubungan anak dan ibu, maka ia akan berkekalan selama-lamanya. Ianya akan ada hubungan tersebut di atas muka bumi ini. Bahkan kita wajib untuk berlaku ihsan kepada ibu dan ayah. Tetapi kalau kita nak hubungan ini berkekalan sehinggalah kepada hari kiamat, saat kita dibangkitkan semula di hadapan Allah, inilah keadaan yang dibagitahu oleh Allah kepada kita melalui akhirnya doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, untuk dia tidak meminta daripada Allah sesuatu yang dia tak tahu hakikat sebenarnya, iaitu sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah. Maka itulah yang diminta lindung. Kita kena ingat penderhakaan manusia kepada Allah dan juga Rasulnya, ia akan memutuskan hubungan di antaranya dengan manusia yang lain sebaik sahaja terpisahnya nyawa dia daripada jasad dia. Maka inilah perkara yang saya kira pengajaran yang paling besar daripada ayat yang ke-47. Inilah perkara yang kita mesti tahu, siapa yang betul-betul nak dirinya ada hubungan sehingga ke hari akhirat dengan semua yang berhubungan dengan dia di dunia ini, dia kena ajak semua untuk bina perhubungan tersebut atas dasar taqwa kepada Allah dan juga Rasulnya, taqwa kepada Allah dan juga taati Allah dan juga Rasulnya, taat perintah Allah, taat perintah Rasulnya, dan kemudian dia mati di atasnya. Ayah, ibu, anak-anak, kita kena tahu bila mana kita hidup dengan ini sahajalah kita akan disatukan di akhirat.
Tapi kalau yang sebaliknya, kita tahu Allah dah ceritakan dalam surah Abasa wa Tawalla ayat yang ke-34, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Akan tiba satu saat seluruh manusia itu akan lari daripada adik beradik dia. Allah. Akan lari daripada ibu dan ayahnya. Kita akan terpisah. Tapi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang yang mati dengan keimanan, mati dengan takwa, mereka itulah yang akan disatukan dengan ahli keluarga mereka. Ini cerita ma laysa laka bihi ilm. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul ya. Ustaz menjelaskan tadi tentang bagaimana Nabi Nuh meminta dijauhkan daripada minta sesuatu yang tak tahu kesan hujungnya. Betul, itu pun ilmu, tapi ilmu itu kita tak tahu. Betul. Yang tahu hanyalah Allah. Pelajaran yang saya dapat juga tadi Ustaz ni sebenarnya nak berusaha, bekerja keras, waktu kita masih lagi ada anak, ada pasangan, waktu masih hidup ini. Tetapi penghujungnya, siapa yang tetapkan adalah Allah. Jadi kita taklah minta sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ahli keluarga kita dirahmati dan tidak dijadikan sebagai orang yang rugi. Dan bila bercakap tentang kita minta keluarga kita ini diampuni, tidak jadi orang yang rugi, perjuangan nabi-nabi ini kita tengok daripada awal surah Hud sehinggalah kepada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, ialah untuk meminta istighfar dan taubat. Ajak kepada kaumnya untuk istighfar taubat. Kita baca ayat 61 dan kita nak tengok apa beza di antara istighfar taubat selepas ini. Kita baca dahulu ayat 61 halaman yang ke 228. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, menarik sekali kupasan hari ini. Iman tak dapat diwarisi daripada seorang ayah yang bertakwa. Subhanallah. Jadi teruskan doa kita, teruskan munajat kita kepada Allah Subhanahu Taala. Saya teringat ada satu ayat dalam surah Asy-Syu'ara, kalau tak silap saya Ustaz. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak akan beri manfaat harta benda yang banyak, anak pinak yang ramai, kecuali orang datang bertemu dengan Allah SWT dengan qalbin salim, hati yang salam sejahtera, hati yang baik. Raja dalam kehidupan kita hati, hati. Jadi mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memandu hati kita, hati anak-anak kita juga Allah SWT pandu. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita baca Ustaz ayat yang ke-61 ya. Ya. Baik, kita cuba bacaan yang saya kira yang terakhir untuk hari ini, ayat yang ke-61 ni. Ya. Kita cuba dengan sikah, tarannum murattal sikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Inilah ayat 61 menceritakan tentang Nabi Saleh yang menyeru juga untuk beribadah kepada Allah. Cara dia macam mana, iaitu istighfar dan juga kembali kepada Allah, tubu ilaih. Di satu minit yang terakhir ini Ustaz, ya, nak menjemput kepada Ustaz Syamsul untuk memberi kesimpulan, apakah seruan daripada ayat ini untuk kita ambil pada tahun 2021 ini tentang istighfar dan taubat. Apa bezanya dan apakah seruan untuk kita terutama dalam ujian pandemik COVID-19 sekarang ini. Silakan Ustaz. Bismillah. Dalam ayat ni disebutkan kalimah istighfar dan juga taubat itu secara berasingan, satu kaedah yang penting dalam kita berkomunikasi dengan dalil.
disebutkan idza ijtama'a ittaraqa wa idza ittaraqa ijtama'a, bila mana ianya disebutkan secara bersekali maka ianya akan dilihat secara makna yang berasingan, tetapi seandainya disebutkan secara berasingan maknanya satu-satu dalam masa yang satu, contoh disebutkan istighfar dalam satu masa ataupun taubat dalam satu masa, ianya mewakili kedua-dua makna dalam masa sebutan tersebut. So bila mana disebutkan di sini kalimah istighfar dan juga taubat secara berasingan dalam ayat yang sama, ianya sememangnya membawa dua pengertian yang berbeza untuk maksud ayat ni. Di mana kalau kita lihat beza di antara taubat dan juga istighfar, yang pertama kita lihat taubat bila mana ianya dilakukan tujuannya ialah untuk kita nak tinggalkan dosa yang kita taubat tersebut sepenuhnya. Aku tak nak buat dah, memang lepas ni tak nak ulang dah. Tetapi dalam perbuatan istighfar kita, ianya pada ketika itu adalah untuk memohon keampunan untuk waktu itu bagi dosa yang kita buat di saat tersebut sahaja, bukan kita sampai kepada taubat. Maksudnya nak kata taubatnya dia lebih besar. Dia nak berazam tak nak ulang dah. Tapi kalau istighfar ni kadang-kadang lepas ni kita buat lagi, tapi dia punya permintaan ampun tu tetap datang dalam diri dia. Yang keduanya, taubat ni dia ada batas waktu, tapi istighfar tak ada batas waktu. Maksudnya taubat ni bila kita sampai nyawa kita di kerongkong ataupun terbitnya matahari belah barat, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi, taubat akan tertutup untuk kita. Tapi istighfar, kalaupun kita dah mati, anak-anak kita, orang-orang yang mewarisi kita lepas daripada kita boleh mohon ampun untuk kita juga selepas daripada kematian kita. Dan yang ketiganya, taubat ini memiliki syarat-syarat yang wajib dia berhenti daripada segala dosa yang dia taubat, tetapi istighfar dalam salah satu pandangannya ianya tidak mensyaratkan begitu. Walaupun kita berada dalam dosa pada waktu ini, istighfar itu tetap kita panjatkan untuk kita mengharapkan rahmat daripada Allah. Kesimpulannya, dalam waktu saat COVID-19 yang kita hadapi ini, bukan takat COVID-19, apapun kesukaran hidup kita, istighfar dan juga taubat inilah antara kunci utama untuk membuka sebarang kesusahan itu menjadi kesenangan. Inilah yang perlu ada dalam kehidupan seharian kita, keinginan kita untuk berusaha menghalau sekalian dosa dalam hidup kita agar ianya diampunkan oleh Allah dan kembali, yang namanya taubat tadi, kembali kepada asal fitrah kita, bersih daripada dosa. Dengan bersihnya kita dalam dosa, daripada dosa tersebut, insya-Allah Allah kembalikan balik kebahagiaan dalam hidup kita, kesejahteraan, dan menjamin kebahagiaan sehinggalah hari esok, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syamsul ya berkongsi pada hari ini, dan Ustaz, kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah ampunkan kita dan kita diberikan peluang kesungguhan untuk bertaubat agar Allah memberikan keselamatan di sini sampai ke sana, Ustaz. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله تهان كمي أمبنكن دوسة كمي يا الله ترمى توبت كمي يا الله أمبنكن دوسة إبو دان أيه كمي يا الله يا الله جديكن أنا أنا كمي أنا أنا يان صالح دان صالحة penyejuk mata memandang buat kami, ya Allah, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesembuhan juga perlindungan daripada-Mu buat sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang kini sedang diuji dengan kesakitan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi dan Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad yang berada di online sekarang. Terima kasih Ustaz dalam kekangan masa dapat berkongsi permata, dan permata inilah untuk kita istighfar dan bertaubat ini yang kita ingin sebarkan, ingin kita lebarkan dalam masyarakat, dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan yang menyumbang, inilah perjuangan kita agar ahli keluarga kita ini diselamatkan, sentiasa istighfar dan bertaubat, dan hinggakan ahli keluarga kita tidak menjadi seperti anak Nabi Nuh, ya. Tetapi kita tahu bahawa sebenarnya ilmu itu hanya ada pada Allah semata-mata. InsyaAllah kita bertemu dalam ulangan, dan pastikan tuan-tuan jaga keselamatan, jaga kesihatan. Tahniah diucapkan pada yang sudah mendaftar untuk vaksin. Ya. Dan insyaAllah kita doa Allah pelihara kita di sini sampai ke sana. Al-Quran Time, baca faham aman, insyaAllah.